nanti yang sudah kita periksakan dalam berkonferensi untuk Polri. Jadi barang bukti yang dibuka narkotika ya, ini sabu seberat 0,01 gram. Untuk dilakukan uji laboratorius, uji laboratorium memang benar ya, bahwa itu adalah narkotika jenis sabu yang mengandung kandungan narkotika yang diterima oleh tersangka RL prioritas. Jadi bahwa tersangka Yurifan ini kan pernah kita lakukan penangkapan pada tanggal 13 Agustus 2016 dengan waktu penyelidikan, kemudian intinya saya ingin berterima kasih ya, karena saya sudah dikasih kesempatan rehabilitasi ini, yang dimana memang saya ingin sembuh gitu loh, dan saya mohon doanya. Saya sangat menyesal dengan kejadian yang sudah terjadi, makanya saya berharap dengan proses rehabilitasi ini saya bisa sembuh total dan saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Saya mohon. Lurus. Rio, siap Rio.